Semua shalom, Om Sistiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, sebelum ke video, ke pembahasan video, ke inti video, yang belum like dan komen dan subscribe tentunya. Oke, subscribe dulu. Oke, guys, sekarang mau review singkat tentang RPM coil, smoke coil. Jadi RPM smoke coil itu ada 0,4, di sini ada 1,0 yang SC, yang mesh 0,4, yang triple coil 0,6, sama yang quartz 1,2. Nah, peruntukannya itu 0,4 itu untuk pre-base, guys. Nah, untuk yang 1,0 itu untuk yang saltnik. Jadi 1,0 sama 1,2 itu untuk saltnik. Tapi di sini ada quartz sama SC. Sebetulnya kalau untuk penjara rasa itu di quartz. Biar rasa si liquid saltingnya kerasa banget. Untuk yang SC itu lebih ke uapnya lebih besar kayak gitu. Untuk yang freebase ada 0,4 sama 0,6. Ini untuk rasa, ini untuk uap. Lebih untuk ke freestyle. Kayak gitu. Biar uapnya banyak. Oke. Untuk dalamnya cek. Ini untuk yang triple coil 0,6. Mungkin karena disebut triple coil ada sealnya 3 mungkin. Ya kayak gini buat 0,4 mesh smoke coil RV. Mesh. Oh, lebih besar sih bentuknya beda. Tapi untuk shield ini sama 3 ternyata. Iya. Okay. Ini untuk yang saltik 1,2. Oke. Okay. Yang terakhir SC 1,2. Oke. Okay.